Kali ini kita akan mengerjakan soal tetar pinjang, di mana kita disuruh mencari luasnya dengan diketahui panjang alas dan tingginya. Yang A itu diketahui alasnya atau A-nya adalah 11 cm. Kemudian tingginya adalah 7 cm. Oke, supaya lebih jelas ya, coba kita gambar jajar genjangnya. Nah, seperti ini ya, dimana nanti tingginya, alasnya itu 11, yang sini 11 cm. Kemudian tingginya adalah 7 cm. Nah, gimana luasnya? Gampang. Langsung kita masukkan ke rumus ya. Luas jajar genjang itu apa sih? L sama dengan A dikalikan T. Nah, berapa A-nya? A-nya 11 dikalikan T-nya 7. Maka nanti jawabannya adalah 77 cm persegi. Oke, kemudian kita lanjut ke yang B. Yang B ini sama caranya. Yang B kita punya alas 15 cm, kemudian tingginya itu adalah 9 cm. Gambar lagi supaya lebih jelas. Gambarnya secara pinjang seperti ini ya. Nah, alasnya itu 15 ini ya. 15 cm. Kemudian tingginya itu adalah 9 cm. Berapa luasnya? A dikalikan T ya, dengan A-nya 15 dikalikan 9, nah nanti dapatnya adalah 135 cm persegi. Nah, ketemu ya.